Selamat malam. Malam ini kita lagi berada di Mall Blok M di Jakarta Selatan. Nah, kita masuk menuju ke Mall Blok M. Ya, jangan lupa di subscribe dulu, di like, dan di share channel YouTubeku Idil Akbar. Oke, terima kasih. Ya, kita jalan masuk menuju Mall Blok M. Nah, ini sebelah kanan itu pintu masuk Mall Blok M. Kita ke bawah. Ya, kita udah di bawah, kita menuju di Mall Blok M. Kita udah berada di Mall Blok M di Jakarta Selatan. Mall ini berada di bawah Terminal Blok M ya. Jadi mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau udah ada yang tahu cuma belum pernah kesini. Mall Blok M ini berada di bawah Terminal Blok M. Ya, seperti mall-mall yang lain di sini banyak penjual ya. Di sini ada penjual sepatu, pakaian, terus mobil juga ada di sini, penjual mobil. Ini sport stationnya. Kata orang-orang sekitar katanya Mall Blok M ini dulu ramai ya sebelum ada ini online shop. Mall ini rame, banyak pengunjung. Jadi penumpang bus atau angkutan lain yang masuk di Terminal Blok M ini ke bawah semua untuk belanja di Mall Blok M. Sekarang pada sepi gara-gara online shop. Nih, udah banyak penjual yang tutup ya. Maksudnya tutup permanen, tinggalkan tempat dagangannya. Mungkin penjualnya ini beralih ke online shop ya. Ini udah banyak yang tutup tokonya. Banyak yang mau dijual atau disewain. Nah, di Mall Blok M ini ada juga penjual mobil ya, mobil bekas itu di lantai paling bawah. Nih, ada mobil klasik, mobil sedan, ada semua di sini, di lantai bawah, di Mall Blok M. Jadi bagi teman-teman yang mau kesini sangat gampang ya. Ini terkoneksi sama terminal bus, halte busway, terus ini bisa terkoneksi menuju ke Mall Blok M Square. Ini belok kiri, tembus Blok M Square. Jadi silahkan kesini berkunjung, lihat suasana gimana sih Mall Blok M itu. Oke, sekian dulu video jalan-jalan kali ini di Mall Blok M. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTubeku Idil Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang udah nonton.
Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTubeku, Dil Akbar. Oke, terima kasih.